Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah, barakallahu fikum. Betapa banyak para penuntut ilmu dan orang-orang yang beramal saleh, tetapi ada orang yang amalannya tidak berkekalan sama sekali. Ada orang yang ilmunya juga punah, seakan tidak dikenal lagi namanya sampai hari ini. Tetapi lihatlah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kitab beliau yang kecil saja yang hanya memuat 40-an hadis yang dikenal dengan Arba'in An-Nawawiyah, ada di rumah-rumah kaum muslimin, dikaji, dipelajari, dihafal, diamalkan. Allahu Akbar. Betapa berkah, betapa bermanfaat ilmu beliau rahimahullahu taala. Demikian pula dengan ulama-ulama yang lain. Lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mewakafkan hartanya, dikekalkan Allah sampai hari ini untuk mengabadikan harta beliau, dikelola oleh Saudi, dibuat rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Allah menyebutkan tentang wakaf. Wakaf ini adalah harta yang menjadi milik kita secara zahir, hakikatnya juga milik Allah. Harta yang secara zahir milik kita ini kita serahkan kepada Allah, dan Allah itu zat yang maha kekal. Ternyata harta yang diserahkan untuk Allah, zat yang maha kekal itu dikekalkan Allah pula. Buktinya harta wakaf dan Ahmad radhiyallahu taala anhu dan orang-orang lain yang dulu telah berwakaf. Tapi banyak juga orang yang berwakaf, namun wakafnya hari ini tidak ada lagi. Mungkin sudah hilang, ya. Secara pahala akan dikekalkan Allah di hari akhirat kelak, akan dia dapatkan. Tetapi manfaatnya fisik dari apa yang diwakafkan itu, harta yang diwakafkan itu, tidak ada lagi. Itu artinya sebuah pelajaran besar bagi kita. Ternyata ada memang amalan atau wakaf yang dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, apa rahasia agar ilmu dan amal wakaf kita dikekalkan Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Malik rahimahullah, ketika beliau menulis kitab kumpulan hadis, maka orang-orang mengatakan sudah banyak kitab kumpulan hadis wahai Imam Al-Muwatta. Beliau pun juga tetap menulis kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis, dan beliau mengatakan maka nalillahi fahu abqa. Sesuatu yang ditulis karena Allah, sesuatu yang dibuat dan diamalkan karena Allah semata, fahu abqa, dialah yang akan terus berkekalan. Allahu Akbar. Maka dari sinilah kita nampak agar ilmu kita dikekalkan Allah, amal kita dikekalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara. Ya, ya, tidak ada cara melainkan kita mengikhlaskan niat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saya dan kawan-kawan kita belajar dan terus belajar, upaya dan berjuang untuk mengikhlaskan niat perjuangan kita dan amal kita serta dakwah kepada Allah. Wassallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.